Oke teman-teman, bagian saya channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita masih akan membahas untuk lanjutan dari event 515 ya. Dimana di event ini itu kita bisa ngedapatin untuk emote eksklusif, yaitu emote influencer Mobile Legends teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk di MDpot atau di penukaran, itu kan ada semacam di samping bonus khusus ya, itu ada emote eksklusif. Nah itu nanti akan terbuka, dan saat terbuka itu banyak sekali emote yang bisa kita dapatkan. Dan di bonus khusus itu item-item seperti border, efek spawn, efek eliminasi, dan juga hero emeralds secara gratis teman-teman. Dan di emote eksklusif itu kita bisa ngedapetin untuk emote para influencer Mobile Legends teman-teman dengan harga 15 token emerald. Jadi token emerald teman-teman itu harus digunakan ya untuk ngedapetin emote-emote ini. Nah di sini ada emote Solos. Jadi ini adalah seorang influencer ya, seperti WordSkyDad. Ini influencer dari Rusia ya teman-teman ya, paling populer di Rusia. Jadi di sini dijelaskan juga ini dari emote ini orangnya dari mana. Nah kalau si Solos ini kan dari Malaysia ya. Kalau Ice Frog ini dari Kamboja. Jadi kita bisa tahu ya untuk orang-orangnya. Lalu ada Harley King, ini dari Amerika Latin ya. Untuk harganya sama ya, 15 token. Lalu ada Al QB, ini dari Timur Tengah untuk influencer ini. Dan ini Just No Limit, teman-teman pasti udah tahu ya. Ini dia secara global ya teman-teman ya, gila. Jadi populernya udah mendunia ya si Just No Limit ya, gila. Lalu di sini ada Chok TV, ini dari Filipina ya. Kita bisa dapat juga. Lalu ada Skyway, ini pasti teman-teman udah tahu ya. Kalau yang biasa pakai Zilong pasti udah tahu siapa Skyway, dia dari Singapura ya. Lalu ada Gosu General, ini influencer dari Amerika Utara teman-teman. Kita bisa dapat juga dengan harga 15 token. Lalu ada Paranoid, ini dari Turki, dan Yebik M3Food, ini dari Brazil. Jadi itu dia teman-teman untuk emote para influencer Mobile Legends di seluruh dunia. Jadi teman-teman bisa pilih ya, bisa klaim mungkin semuanya kalau token teman-teman cukup. Ataupun teman-teman bisa mengklaim untuk sebagian, mungkin ada beberapa influencer idola teman-teman ya. Intinya ya teman-teman harus ngumpulin emerald fragment sebanyak-banyaknya untuk kita mengklaim semua emote-emote tersebut. Karena itu adalah emote yang cukup unik, eksklusif, jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman ya. Makanya di sini saya sarankan untuk M token kalian itu harus kita simpan, dan nanti kalau emote eksklusif keluar teman-teman bisa tukar sebanyak-banyaknya ya untuk mengklaim semua emote tersebut. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk videonya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.